mah pentingnya kau beli jalan sih mah. Repot itu lah. Ayo, jangan datang kemana-mana. Repot. Biasa repot tapi mah dia silaturahmi ini banyak. Bukan satu cara lama. Tapi secara sama kau mengalami. Tunggu, tunggu, tunggu. Insyaallah sanes waktos tadi di mana sesering Allah, kita pengen datos ayah waktu saya lama. Sabtu Minggu, kosong Kamis. Mohon, punten minyak, mie punten ya. Punten di repot, punten punten di repot. Bisa punya. Video nak aku pada di upload biasa di YouTube, biasa. Turun minya. Ayo dah. Nah, jos lah. Sahabat. Kita simpang izinin ya. Kita upload lokasi di sini, kita upload sini. Ini sahabat. Suara motor. Iya, mak. Dikasih opak sama si mak. Ya, ya tuh. Alhamdulillah ya, sahabat ya. Berkat silaturahmi mah nya. Jadi ustad. Yo alhamdulillah. Oh, ustad setengah mu alim. Maha. Ustad setengah mu alim. Ya masih teh kamu abdi. Alhamdulillah ya. Jalan. Ini manganya, tanya. Mau di kantor. Bah, manganya. Ayo, sahabat, bah. Manganya. Selamat, cincalager, simpalan. Oh, ini video gue deh, kan. Mak, manganya di kantor. Assalamualaikum, Nena. Eh, mak. Kita opak sana, sana kita. Sahabat. Ya, kita di sini. Sangat diterima ya, sahabat ya. Sama keluarga di sini. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi ke sini ya sahabat ya. Umi, emang hanya di kantornya. Mohon. Sehat dengan nanya. Amin. Tip salam kalau kamu sedaya nanya. Mohon. Teteh, emang hanya di kantor. Mbak, emang hanya sedaya nak. Assalamualaikum. Sahabat. Alhamdulillahnya. Kita di sini diterima, Mang Der.
Iya. Nah, ini antusias warga sangat oke lah. Orangnya pada ramah ya, saya. Sini ya, pada ramah-ramah. Ramah-ramahnya warga nanya. Berarti kayak orang kadieu agenda keuneu nya. Siap. Nah, enggak ada dak ayo pan waktunya pan teu apal ini. Soalnya kita mau melihat gondangnya itu. Kita belum pernah. Gondang genang. Genang, gondang. Gondang. Kalau genang. Gondang jeung gitu. Kepret-kepret ngomong. Oh. Nah, baru santai sahabat ya. Kita dari kampung Cibibul dan alhamdulillah ya sahabat, kita diterima dengan baik sama warga di sini dan alhamdulillah kita bisa silaturahmi juga ya sahabat. Sangat senang sekali sahabat ya warga di sini dikunjungi sama saya, sama ya, sama kami semua di sini. Ada Mang Der, ada Mang Ujang, ada Mang Ruri. Nah, yang barusan itu sahabat, semuanya hampir punya channel YouTube ya sahabat ya. Sama seperjuangan lah sama saya. Bang Ruli, kameramennya Sinar Mentari. Oh, bukan Sinar Mentari, sekarang mah Mentari 19 ya. Terus lagi Mang Ujang, YouTuber Pajampangan katanya. Mang Der, Diary Channel. Nah, jangan lupa sahabat ya, bantu subscribe juga biar channel teman-teman kami ya, berikut juga kami biar channelnya apa namanya berkembang. Tanpa subscriber, tanpa kalian semua, kami bukanlah siapa-siapa ya sahabat ya. Dan tanpa dukungan sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, saya serta kami semua bukanlah siapa-siapa. Oke sahabat, inilah perjalanan pulang ya sahabat ya, dari kampung Cibibul. Dan sayang sekali ya sahabat, saya tidak melihat gondang. Aduh, katanya nggak bisa dimainin kalau hari Jumat, terus hari Senin, hari Selasa nggak bisa. Kalau hari dari itu bisa katanya. Insya Allah lain waktu kita akan kesana lagi ya sahabat. Mudah-mudahan ada waktunya ya. Ya sahabat, ada si emak tuh. Assalamualaikum. Salam. Punten. Di mana ke tidinya ya? Tos amang ti Cibibulnya. Mungkin abis kita tidinya. Oh, si Umi Citi Cibibul. Oh. Pan rombongan gonang teh. Mau si Mak mas kene personilnya? Iya. Sahabat ketemu personilnya di salan tuh sahabat ya. Kalau resan abis tenem itu tidinya yang ningali gonang. Soalnya teh di Jumat itu biasa. Dukanya mungkin pak Inten diagendakan sana abis teh terus terang. Dinten Sabtu, dinten Jumat, dinten Senin, dinten Selasa, teu tiasa sareng teh. Mun Senin ya. Mah aya Salasa mah, mun Senin mah datara, tara. Oh. Senin. Dinten Sabtu Minggu, Rebo sareng Kamis tiasa sareng teh. Insyaallah. Iya mah pami ieu mah bapak. Iya kitu nyimpen di dieu eta nomor ieu nomor teleponna. Mungkin bapak tiasa ngehubungi ti ditu ka dieu dinten naon bade ka Oh, mohonnya. Tapi atos terang waktosna dali. Mohon. Insyaallah, sanes waktos lengkap. Ya bapak mangga. Mohon mangga, punten minya. Insyaallah. Nami bapak sahanya. Abdi. Gali abdi. Di mana ya teh? Abdi di Cikarang paling itu. Oh, Cikarang ieu urang. Mohon pali pentasna. Tetangi pangintenna. Mohon. Ya mohon mangga. Oh, sabar. Langsung tiga ya. Mohon tuh personil gondang katanya tuh. Ayo sahabat ketemu personil gondang sahabat. Mungkin sahabat-sahabat jambang pelosok bertanya-tanya, apa sih gondang? Sama saya juga nggak tahu gondang. Gendang, gondang. Kalau gendang itu semacam, gendang. Ya, gondang. Nah, gondang itu semacam lisung, ditutuan, ditakolan gitu. Katanya saya juga belum tahu, tapi insya Allah ya sahabat, kita akan cari tahu. Dan katanya bukan hanya nakolan lisung hungkul, kan ada nyanyinya juga katanya. Wih, mantap ya sahabat. Itulah yang ada di perkampungan, yang ada di pelosok Jampang. Lihat apa namanya, harus kita lestarikan ya, harus kita abadikan tradisi seperti itu.
biar apa namanya, biar tak dari situ tidak punah. Oke sahabat, vlog kali ini cukup aja sahabat ya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa dijadikan motivasi dan inspirasi juga buat sahabat-sahabat masuk ke tempat terdekat. Oke sahabat, kita sudah hampir sampai ke samping jalan sahabat. Pak punten ah, makanya oke sahabat, video ini cukup sekian sahabat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aduh, udah capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.